Mas Ismail ini bisa enggak? Ya. Boleh jadi sebenarnya boleh ya. Pas saya kesana juga pas saya pertama kesana desainnya udah bagus itu maksudnya buat saya gitu udah menarik tuh kata ada gori yang dia senang sama dari grafis gitu. Tapi apa itu tuh yang kayak ini desainnya gini kayak misalnya kita rapat terus mungkin gitu kalau gak cuma tapi kayak misalkan kayak gitu aja kan ini bikin acara namanya misalkan kayak itu ini apa harus jamaah gitu lah gitu. Jadi gue bikin posternya saya simpel itu aja sih. Boleh untuk posternya itu sudah pernah ada wah ini tuh nanti enggak ya, itu sudah jadi lagi jadi nyampe keluar dari gori itu yang di publikasi ini atau kadang sekarang kepengaruhnya juga nih kepala desa kita sekarang udah beda beres sih masa jabatan cuman dia cuma jadi ikut-ikut desain desainnya tuh gori-gori kan desainnya tuh gori-gori kan itulah orang tua terus kita kerabui ini aja biar bersih. Oh kalau itu kamu harus sebagai tukang ekspor ya. Kita mau promo ini kamu harus lihat pameran Gori yang bisa dua. Ini sudah punya pameran juga isinya salah satu produknya One Village One Design. Jadi dia mau membuatkan. Jadi kalau kamu cari di Wikipedia jadi Wangi ada logo jadi Wangi itu logo dia. Asli logo dia. Nggak tahu lah di enforce atau enggak ya kalau yang mau jadi wangi. Pokoknya di wiki page itu logo jadi wangi bikin di Nuri Naga. Setelah dia bikin perjanjian kerja sama desain sama Evolven, terus pulangnya dia bikin project One Village One Design. Setiap 16 desa itu dibikinin logo. Terus dia melalui Pak Camat dia mengundang kepala desa itu datang dibikinin kaki mama dengan logonya dia, terus aja dari desain dia yang hype itu terus dia juga menawarkan ke kan ada apa sih namanya inovasi pameran inovasi. Pameran inovasi desa administrasi negara pameran inovasi administrasi negara ya itu yang apa jadi orang yang sektornya diminta menjadi konsultan gitu buat penyelenggaraan pameran itu jadi si Pak mantan kepala desa ngomporin mulai dari bikin video aja tentang pencapaiannya terus displaynya gitu-gitu Gori sama Beben mau jawab dia menggunakan kesempatan itu untuk merayu sebanyak mungkin usaha yang diunggulkan dari setiap desa tuh kayak misalnya desa Andir punya jahe seduh yang mereka bikin sendiri terus ada macam-macam lah ada yang punya telur asin ada yang loji punya batik gitu-gitu itu packaging sama logonya dibikinin ulang sama Gori dibikinin ulang kemudian dikasih ke mereka gitu jadi itu dipakai kan sama mereka maksudnya yeah. Jadi sekarang ya jadi Wangi high-tech desainnya emang karena Gori sama sih seperti sama-sama ya itu balik ke selera sih mas gue. Masuk arah tadi saya mau saya mulai ya. Satu minggu gue itu so tiga tahun ya bu. Iya. Yang menarik sebenarnya apa yang tadi saya bawa emang rasanya seperti itu ya, di tahun 2012 ya waktu itu kesana ya mas. Terus ngerasain awalnya di komponen sama si Gori karena boleh mamerin banyak hal tangan di sana gitu. Terus ada di sana di 2012 itu kalau mas boleh sama kamu juga terus yang pengen aku tanyain cara lain apa sih sebenarnya kawan-kawan jok dalam mengundang dan akhirnya orang yang datang ke sana gitu karena yang datang gak cuma dari seniman lokal tapi orang luar gitu sampai ada itu seniman Hongkong yang dia merasa kangen sama ibunya gitu. Saya buat ekspedisi sana mungkin si Ismail bisa cerita atau si Grace atau si Ope yang punya waktu lama di sana atau observasi gitu. Satu lagi sama ini
ada nggak sih seniman Cirebon gitu ya? Penny. Yang buat misalnya Penny. Penny itu. Penyanyi daerah. Ya, musisi. Musisi bukan seniman kok. Musisi bukan seniman. Seniman bukan orang. Nggak mau lagi, kan nggak bisa. Cuman memang ada saat-saat kayak misalkan, wah kayaknya memang kita terlalu banyak terus dengan orang. Nah, jadinya tuh kalau kita keluar tuh ya mereka mereka ini mereka kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sebenarnya pengen kayak ngajakin orang buat belajar jadi wangi dari perspektif mereka sih gitu. Waktu yang festival video yang kedua emang kita sengaja itu memang sengaja milih orang dari luar karena memang kalau misalkan orang yang punya itu budaya yang berbeda banget terus ngasipin apa yang ada di Jatiwangi lewat video gitu. Jadi kalau misalkan memang mengundang memang ya dari awalnya sih memang emang sengaja didatangin terus kemudian orang yang disini juga jadi penasaran dulu kok ini ada orang kayak tahun 2006 festival pertama tuh memang itu sangat tuh mungkin awal kayak orang mulai penasaran sengaja tiba-tiba ada orang Jepang dia performance mungkin balik ke depan mobil genteng terus minta orang buat baju foto sama saus gitu. Tapi tanpa ngejelasin apapun gitu baru itu sering ada foto segala macam. Tapi setelah itu sih orang jadi penasaran datang hijab gitu terus mencurigain juga lupa gitu kayak oh ini Zionis karena ada orang Israel. Ya mungkin itu juga apa sih hari itu kayak Jack Sparrow sih kalau itu antara direncanakan dengan baik sama nggak sengaja itu tipis bedanya. Ya tapi kemudian setelah itu kan orang jadi penasaran datang kerja terus itu mulai kayak ngobrol makanya kayak 2 tahun kemudian mulailah bikin setelah itu mulailah bikin forum diskusi bertujuan gitu karena ini orang berkumpul udah penasaran ya udah kita ajak ngobrol gitu. Gitu-gitu sih terus kok kayaknya perlu sosiologi buat kerja sama ambil dan menang belum ada tapi lah sini-sininya kemudian jadi mungkin karena dari mulut ke mulut itu jadi kok harus kemudian terus jadi datang sendiri sampai akhirnya juga karena kita kebingungan juga mesti apa ya bang siapa ya segala apa gitu sebenarnya kan kalau misalnya banyak yang gitu akhirnya gimana kalau tidak ada mobil genteng gitu. Terus aja aja mobil genteng ini kayak tempat wisata gitu padahal tapi kemudian karena kebiasaan jadinya sekarang kan jadi destinasi wisata baru gitu kayak saya ajak ke mana kok ke Saraya misalnya ada jalan tol tuh Saraya terus ini baru jalan tol nih terus dulu tuh sawah gitu gitulah terus itu kesebarin ke rumah kalus misalkan ke siapa ke tangan kita buat gantian nih ikut gaya-nya, anterinnya, terus mereka jadinya saling mereka jadi promosiin lagi, jadi ceritain lagi kan gitu. Itu sih di depan-depan di pasar-pasar sampai yang kaget tuh jadi ada IKJ itu punya acara setahun atau dua tahun pokoknya mereka setahun itu, biasanya tuh ke Jogja, ke Bali atau ke Lombok gitu. Ini malah ke Jatiwangi berus orang, waduh gini berus orang, Jatiwangi ngapain akhirnya karena jalan tol baru dibikin, ya udah saya ajak ke jalan tol aja di jalan tol dibikin pas di Jakarta pas di Jakarta ini sepatu baru, lu baca kucing ini ya, pas ini kita ambil tapi terus ya udah kita bagiin tanah terus
kita bilang sebagai tahun dari tanah, mari kita berkenalan dengan tanah. Emang saling berkenalan lewat tanah, jadi eksiden tanah terus mereka bikin bentuk itu yang apa ngomongin lagi tentang agen apa ekspor impor ini tadi, kita kalau tadi kan Chris memperkenalkan Jatiwangi ini apa budaya Jatiwangi di beberapa kota gitu, melalui tantangan apa tantangan ini. Terus kalau aku pertanyaannya, kamu kira-kira gimana pembacaanmu sendiri sebagai pembesaran yang bukan, aku malah kebalikan. Ketika kamu memperkenalkan atau katakanlah Jatiwangi sebagai kolektif dan tinggal di satu wilayah, satu desa itu, gitu. Terus gimana seni ini, gitu. Katakanlah seni kontemporer, gitu. Penerimaannya sama atau apakah teman-teman Jatiwangi punya semacam tanggung jawab, gitu? Gimana memperkenalkan atau gimana supaya ya orang datang, orang publik, misalnya publik seni katakanlah yang tertarik itu datang ke Jatiwangi gitu, terus datang ke Jatiwangi gitu, terus relasinya sama apa penduduk gitu. Maksudnya aku pikir kan teman-teman juga pasti punya semacam tanggung jawab ini kan untuk mengkomunikasikan gitu ke publik Jatiwangi sendiri. Kalau kamu sendiri apa, karena ceritamu tadi itu kan tentang kamu cerita ke Pak Dusun gitu kan, itu kan yang beberapa orang gitu, tapi kemudian menyebar gitu ke penduduk. Kamu sendiri lihat apa fenomena ini antara ada seni kontemporer di sini gitu, meskipun itu sudah bisa diterima gitu katakanlah gitu, tapi apa aku nggak tahu ya, mungkin ini kayak mengkonfirmasi sampai seberapa kok tadi kan dibahas tentang tingkat ukuran ini berhasil atau enggak gitu. Nah, ini aku mau tanya lebih dalam lagi, kira-kira penerimaan warga Jatiwangi itu atau apakah saya mereka selalu setiap hari kan misalnya ada tamu gitu, terus ada komunikasi yang baru gitu, terus harus ada yang menjelaskan lagi gitu. Saya kalian sebagai komunitas kan berarti jadi agen. Seperti itu juga sih yang terus jadi terus pengen dibongkar gitu sebenarnya. Karena kan sebenarnya selama 10 tahun itu gitu, itu kayak macam gas gitu, ini pengennya tuh setelah 10 tahun itu memang kita mulai membongkar apa yang orang di belakang itu gitu. Sebenarnya mungkin nggak sih festival itu jadi salah satu cara kita buat negosiasi dengan publik gitu, publik atau dengan pemakan dulu juga kan masukan silaturahminya, ataupun semuanya coba diamati ulang sebenarnya selama 10 tahun. Ya, walaupun kayak beberapa karena simpang siur sih bukan simpang siur, kayak ada beberapa yang saya pernah main ke warung terus tanya tinggalnya di mana dari pagi ini, oh itu ada musik gitu, oh iya pas. Iya dulu tuh saya kalau zaman saya kerja di kota tuh saya malas ngaku orang Jatiwangi, malas ngaku orang Jatiwangi. Oh. Karena terkenal banget Jatiwangi tuh sangat negeri beling lah, dong gitu. Jadi malas kalau di kota Jatiwangi tuh cuma Majalengka aja sih. Jadi kemudian pas kemarin dia cerita pas ngaku ada teman-teman yang main musik terus kayak diliput sama TV gitu, terus dia bilang wah tangga saya terus jadi itu kayak jadi hasilnya dia jadi pede gitu, maksudnya kalau dia nggak tahu apakah itu efek dari apa yang dilakukan sama itu gitu.
rumah dia, rumah kita yang terus coba di telusurin sih. Ya, terus kita nyobain nih, karena kita pernah bikin TV komunitas di Jatiwangi lewat festival. Kemudian ada yang minta bikin TV di tempat lain, di Kuningan. Terus kita nyobain nih, metode yang pola yang aman, nah, terus kemudian ya ternyata bisa juga diduplikasi gitu. Tapi mungkin itu sih yang jadi PR sekarang gitu. Kira-kira ada pengetahuan yang mungkin bisa dibongkar atau enggak sih. Cuman yang pasti mah kayaknya masih penting gitu untuk terus mempertemukan dengan seniman siapapun dengan orang yang kenal di Jawa gitu. Cari kemungkinan tamu transaksi lainnya yang bakal terjadi gitu, dan mungkin bisa ada transaksi ekonomi yang menarik kalau ini kreatif. Kayak yang jelas ya, kemarin banyak beberapa bis itu pas setahun tahan pun ada promo satu bis, dua bis ini gak terbenar, tapi gak saat itu terus kan kok paling jauh semua nih mungkin nih, gitu. Terus akhirnya pada kita tandain kita aja, terus mereka tuh kayak mereka bawa ini kita ada apa jalan komunikasi dari tetangga aja sih, tetangga yang masak terus buat kerja sama ya. Tapi kemudian lagi ada lagi, ada lagi tuh kan yang biar tamu tuh ya sih. PR-nya banyak dong. Kayaknya bantu. Maaf, kesalahan sendiri ya. Tapi itu juga yang dipertanyaan, salah satu pertanyaan awal kenapa saya berhenti di ruang juga sih, kayak dalam konteks wacana kesenian itu sering, atau wacana seni kontemporer sering banget dibahas, diomongin sebagai moda yang sukses gitu, seni keterlibatan lah itu dia dibaca sebagai moda yang sukses. Nah saya tuh penasaran sebenarnya ukuran kesuksesannya itu apa, dan kalau berdiri pada disiplin seni, bagaimana disiplin seni bisa menilai atau mengukur si kejadian-kejadian ini gitu. Kalau ngomong tentang lukisan kan sederhana banget ya ukurannya. Maksudnya hari ini bisa dibilang sederhana karena bisa kita pelajari dalam waktu sebulan dua bulan kalau kerjaan lu cuma baca doang. Tapi praktek-praktek yang, maksudnya kita bisa ngomong komposisi, tekstur, warna, apa nirwana segala macam. Tapi kalau kita membicarakan praktek-praktek yang seperti ini, terus kok kita serta-merta melakuinya sebagai praktek seni kontemporer gitu. Bagaimana sih sebenarnya cara kita mengukur ini, bagaimana cara kita menilai ini? Justru karena pertanyaan-pertanyaan itu saya mencoba membawanya kembali gitu ke ruang halnya. Kalau sebagai kejadian saya rasa semua punya kesuksesannya masing-masing gitu, sebagai peristiwa dia punya kesuksesannya sendiri gitu, dan mungkin kesuksesannya itu nggak penting dikabarkan ke orang. Tapi kalau kita lihat dari disiplin seni rupa gitu, gimana sih kita bisa mengakui praktek ini sebagai bagian dari kekayaan praktek seni rupa terkini, tapi nggak punya ukuran gitu untuk yang mengalaminya aja nih, misalnya nggak usah menilainya dulu, mengalaminya di dalam ruang kamera. Kalau ini di bahkan berjamaah sama Ismail di kabinet video fullnya berapa jam ya, Pak? Dua jam berapa kamera? Tiga kamera. 2 jam siapa yang ngurusin 2 jam, dan apakah 2 jam lu di 3 channel itu lu benar-benar mengalami itu gitu, dan apakah itu caranya biar kemudian kembali ke ruang seni? Itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan besar saya awal gitu. Jawabannya apa? Nggak ada. Coba aja terus, belum tahu. Tapi bahwa kalau dia dilepas sebenarnya misalnya nggak paham, saya kurang banyak sih nongkrong di sini gitu. Tapi yang di Salian kemarin di Bandung, karena tempatnya kayak kedai kebun gitu, bisa
nempel sama restoran. Ada orang yang datang dan karena di Lembang, seorang yang mau datang buat liburan. Ya banyak yang komentar yang menarik gitu, tanpa memahami. Maksudnya misalnya menyebut ini sebagai pisang gitu. Nah, Isman juga bawa hari ini dengan komposisi yang beda. Oh bagus ya lukisannya, gimana sih lukisannya itu dingin. Tapi maksudnya sebagai objek, sebagai benda visual, dia bisa dinikmati buat yang awam. Terus liputan yang pameran yang di Bandung juga lucu karena dinilai sebagai pameran kerajinan. Pameran kerajinan dari Majalengka. Maksudnya itu juga kayak apa ya, jadi cerminan bagaimana pusat itu Bandung sebagai pusat penjualan membaca kejadian yang periferi gitu yang bukan pusat gitu-gitunya sih menarik banget buat saya. Yang kalau tadi kata Wowo itu perlu diubah dengan cara orang menonton pameran atau cara orang melihat seni rupa pameran orang sebenarnya kayaknya ya dunianya konstan sedang berubah gitu. Tapi kalau kita mau mengakuinya sebagai bagian dari disiplin yang kita tekuni, ya gimana caranya? Apalagi kita sama-sama sedang memikirkannya. Kalau aku sih kembali lagi ke yang lain itu, sebenarnya sih ya, aku sangat apa ya melihat karyanya Ismail gitu, di bakar jamaah terus besar kemudian ini, menurut saya sangat sangat oke gitu, sangat estetikanya sangat kuat terus juga sangat penting dan saya juga melihatnya sebagai target seni rupa pameran tertinggi. Tapi kemudian jika ini ditampilkan di sini gitu, di pameran ini, saya jadi sebenarnya ada bermasalah bukan dengan karyanya, dengan pameran yang ada di sini aja sih. Bagaimana karena Wowo, Mbak Opek dan Israel tadi sudah punya pengalaman di Jatiwangi. Oh, Mbak Opek enggak ya? Enggak. Jadi kalau menurut saya itu di sini mungkin saya tidak menemukan keriaan yang digambarkan Wowo atau eksperimental yang terjadi di sana itu tidak se-excited ketika Wowo menerima kaset demo yang dia tanpa sebelumnya mengetahui Jatiwangi itu, terus dia jadi wah browsing ya itu Jatiwangi. Nah di sini kayak misalnya dengan tanpa background tentang Jatiwangi sebelumnya, dengan praktek Ismail sebelumnya itu, jadi itu kelihatan masih ini sih menurut saya sebagai seorang publik seni yang standar, maksudnya belum sudah sampai katanya jadi kan yang sebenarnya yang mau diekspor di sini kan bukan apa tentang proyek, tentang presentasi proyeknya, bukan tentang praktek Ismail yang kemudian mengolah apa yang ada di sini sebagai residensi, tapi adalah kesuksesan proyek ini nanti di sana. Tapi kan kalau di sini kita seperti ya emang-emang aja sih, saya sebenarnya emang-emang gitu. Estetikanya sangat kuat gitu, tapi di sini kurang gitu karena kurang informasi, kurang itu aja sih. Tentang pameran aja, tentang bagaimana agen eksportir ini mengeksportnya aja. Tapi karena memang ESO sangat terbuka dengan eksplorasi dan eksperimentasi macam ini gitu, coba berhasil nggak? Ternyata mungkin menurut saya masih perlu ditingkatkanlah tentang ekspornya aja, maksudnya cara mengekspornya aja, bentuknya aja. Tapi kalau dengan karyanya sih tidak bermasalah, cuma ininya aja. Tapi saya menjawab sebagai ESO saja gitu. Sebagai umat sebenarnya seni yang standar. Sebenarnya ketika sebelum ke Chris ya, sebelumnya karena sebelumnya kita juga sempat ngobrol, maksudnya saya sama Chris kebetulan waktu itu kayaknya Uma ada, tapi Uma juga nggak tahu, nggak maksudnya ini ngomongin ini sebenarnya dulu awal tuh kita udah pernah punya bayangan kayak kolaborasi atau. Nah, kenapa Grace memilih Ace? Mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi. Kenapa Grace memilih Ace? Maksudnya Ismail itu kan latar belakangnya video. Kok menurut saya itu lebih cocok ke mass gitu, karena mungkin secara media lebih
mentok gitu kadang-kadang. Tapi kenapa dia milihnya ke Ace gitu? Terus dua-duanya, maksudnya Ace sama Mes itu juga sama-sama kolektif juga gitu. Dan mungkin apa punya praktik individu juga. Ya sama-sama punya praktik individu juga gitu. Dan kalau misalnya ngomongin media, mungkin Mes lebih cocok gitu. Tapi kemudian Mes tuh pengen menantang katakanlah praktik kolektif gitu dan individual gitu yang mungkin menurut Chris itu waktu itu kayaknya kita sempat ngobrol kayaknya S lebih cocok karena misalnya S itu punya project barengan katakanlah apa project yang diinisiasi oleh kolektif gitu dan dikerjakan secara kolektif juga dalam artian mengatasnamakan satu nama gitu istilahnya kayak gitulah. Nah dia ingin ketika dia mengundang Ismail sebagai individu gitu dia maksudnya dia ingin menguji coba antara kolektif individual ini makanya dia milih di Ace dan mungkin karena waktu itu kita ini obrolannya udah dari beberapa hampir 6 bulan sebelumnya atau sampai setahun yang lalu kayaknya udah agak lama gitu. Nah dia waktu itu juga Ace juga lagi awal-awal nah ini sebenarnya bisa jadi ini kemudian aku nggak tahu ya ini like atau gimana gitu maksudnya waktu awal kita sempat ngobrolin kolaborasi residensi dia tinggal di sini gitu terus ada respon gitu terhadap ruang Ace gitu dan teman-teman dari Ace gitu terus maksudnya Ismail tinggal di sini ngerespon dia dari Jatiwangi beberapa yang kemudian apa rencananya kemudian berubah kira-kira gitu maksudnya buat kami juga gitu sebagai buat kami juga sebagai guest gitu ini juga praktik yang baru dalam artian ESOS itu menurut saya gitu saya mengingat kembali beberapa praktik yang diinisiasi ESOS itu jarang ada pameran yang ngambil bawa karya di display langsung gitu, tanpa ada proses gitu. Nah, kalau saya pribadi gitu sebagai anarkis, sebagai peranin is, saya justru merasa titiknya di situ gitu. Maksudnya kalau misalnya dibandingin lagi sama rumah ini tadi yang sebagai publik apa? Gue dari Cahes gitu. Publik apa? Enggak tahu. Komunikasinya gitu. Diskusi. Maksudnya ini jadi kalau saya pribadi sebagai apa yang ditempatin gitu justru itu yang merasa berdarat sama saya pribadi gitu. Nah nggak tahu nih mau didiskusikan lagi atau saya cuma mau cerita gitu tapi saya kok sebenarnya waktu itu saya bisa bayangin kalau misalnya kita sempat ngobrol tentang kalau ini saya main kolaborasi aja gitu dia datang terus habis itu main semena-mena yang penting kita bikin bareng gitu gitu nggak mau subjeknya nih jadi wangi berat kita nggak pernah menjadi wangi juga gitu. Kita juga nggak bisa ngobrol sejauh harus sekarang itu maksudnya ya saya kalau aku sendiri sih ya itu sih sebenarnya yang kalau misalnya ada pertanyaan kalau misalnya teman-teman penasaran apa ya kalau saya sih bayangin karena publik yang sering datang ke S itu kan kebanyakan anak muda gitu terus yang pop-culturan gitu tiba-tiba ada pameran kayak gini gitu saya agak deg-degan juga ketika ada kenapa bikin pameran bagi wangi yang kayak gini, kayak mana gitu tuh gak ada gambar-gambar logo atau apa gitu aneh gitu kemarin gitu terus saya bukan gitu dengan tinggal rumah apa ya? Aku main ngomong mungkin pertanyaannya Uma itu kenapa karya-karyanya Ismail itu bentuknya formalis gitu. Oh itu mungkin ya instalasi, ada drawing, sampai seperti ini gitu. Sebagai anak Jatiwangi gitu. Jatiwangi ya. Saya sangat sederhana, Mas. Tidak maksudnya
kalau Owo yang bilang itu mungkin soal konsep dan sebagainya ya. Tentang Ismail sebagai seniman yang mengolah karya presentasi ini. Tapi kalau saya lebih cenderung ke ininya sih, ke Grace sebagai agen ekspornya gitu, bukan ke Ismail ya, seperti yang dikatakan Owo. Saya sesimpel itu. Jadi karena ini apa ya, kesuksesan itu kepentingan apa penting apa kesuksesan proyek-proyek itu di sana, terus estetika yang sangat kuat karya itu di sana, itu tidak terasa di ruangan ini. Padahal menurut saya, padahal yang dijual adalah estetika itu, estetika karya itu, bukan soal artistik dan apa yang seperti yang cerita di salian itu orang ngomongnya artistik ya. Tapi sebenarnya kalau di ruang ini kan yang pengen ditampilkan kan kesuksesan estetika itu sebagai praktek seni rupa kontemporer tadi, yang seperti itu. Nah itu yang menurut saya tidak bisa dirasakan sini, cuma sesimpel itu aja. Jadi sebagai agen ekspornya mungkin saya agak ini ya. Tapi ya itu tadi dengan tempat eksplorasi, research, investigasi. Tapi memang di sini lah tempat research itu mulai. Oh, jadi ini guys. Sebenarnya tadi sepakat banget ketika Mas Wo bilang enggak jadi loh dia nanya. Pengen nambahin. Mungkin bisa menjawab apa? Kalau dari saya sih, kalau Mas Wo bilang individu, ketika individu buat kolektif itu sesuatu banget. Dan itu saya rasain banget gitu sebenarnya. Sesuatu banget ketika dibebasin lu mau ngapain. Bahkan saya sebenarnya sengaja enggak saya memperminim aku sudah jadi warna faktor itu sengaja diperminim gitu, karena ya memang pengen coba keluar dari, cuman kalau misalkan itu dilepasin dari praktek yang ada di wangi gitu, kira-kira ini bisa dibaca sebagai apa gitu, karena sebenarnya sih pengen sih nyeritain sebuah pengen sih mendongeng tentang sebuah tanah bernama Banyuwangi gitu. Makanya saya coba kolekin artefak-artefak gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya nggak ada cerita tentang Jenderal Al-Faktori terus melihat Banyuwangi yang punya relasi dengan tanah itu bakal seperti apa sih? Mas Udri mau, oh udah Mas Udri? Ya saya itu mau nanya masalah peristiwa seni itu ya, yang berbasis masalah apa cenderungan ya, masalah apa tadi yang terbaik dari peristiwa ketimbang objek. Ya saya lepas dari masalah wacana kontemporer itu apa-apa itu, apalagi ini kita melihat ini ya, lihat ketok ke kontemporernya iya jelas dari bentuk-bentuknya itu berbeda dengan sini-sini lagi. Yang tadi yang saya mau tanya masalah kecenderungan ini berbasis peristiwa itu lebih apa? Itu maksudnya apa dan bagaimana dengan konteks sini sekarang dengan objek-objek sini? Itu bisa dijelaskan. Pasar Beringharjo bagian Hayam.
Terus dia mengundang orang buat datang jam 12 siang sana. Kayak apa perintahnya tuh ya pokoknya datang terus cari aja teman-temanmu. Karena ya teman-temanmu berarti orang yang juga dia undang, bukan orang yang datang untuk belanja ayam di sana. Yang dia lakukan adalah dia meminta teman-temannya atau mungkin adik kelasnya itu buat bawa ember-ember hitam gitu. Di dalamnya ada plastik yang hijau, terus ada cairan. Lewat dari jam 12, ada orang yang numpahin plastik-plastik itu ke bawah di sekitar pasar ayam, tuh bau banget. Ada orang yang numpahin itu, terus karena rame ya otomatis itu keinjek. Ternyata pas keinjek ada bunyinya sebenarnya, tapi karena rame juga mungkin orang yang umumnya belanja mungkin nggak acknowledge, nggak notice gitu bunyi itu. Terus ternyata di dalamnya tuh wangi, jadi ada bebauan juga. Terus nggak ada perintah, nggak ada apa-apa, ya udah selesai aja di situ persoalan itu. Ada dua orang yang menceritakan lagi karya itu kepada saya Desember kemarin. Saya merasa wow, di tahun 77 ada orang bikin karya yang itu dan nggak, rasanya dia juga nggak punya, belum punya gitu pertimbangan misalnya untuk menjelaskan itu sebenarnya apa, bla bla bla. Saya membayangkan betapa rumitnya kalau karya itu dikerjain hari ini karena kesadaran dokumentasi, entar ada GoPro lagi di embernya atau apa, bla bla bla. Tapi waktu itu dia bikin, ya udah bikin aja. Sebenarnya hari ini dia menarik banget buat diomongin, ada elemen bunyi, ada elemen bau, yang nggak terlalu kuat di dalam praktek seni kita sekarang di Indonesia. Wah, itu seru banget, gimana cara ngomongin karya itu emang benar-benar berbasis peristiwa kan maksudnya. Dan bukan nggak ada foto tahu segitu, ada, tapi dia juga nggak punya. Berarti dia, saya belum wawancara dia sih, berarti dia juga nggak punya kepentingannya. Karena pipa yang lain semuanya pamerannya ada foto dokumentasinya, kenapa kali dia bahkan yang bawa sapi dan tai sapinya aja ada fotonya gitu. Jadi kenapa yang punya di foto ya, sayang banget gitu. Tapi mungkin yang kayak gitu kali ya, seni-seni yang berbasis peristiwa ya. Dalam bayangan saya gitu, waktu saya juga menyebut yang ada di Jatiwangi itu seni berbasis peristiwa atau seni berbasis kejadian. Yang penting kejadiannya sebenarnya, bahwa sekarang kan otomatis ada orang rekam, ada orang motret, ada apa, orang yang bawa kamera terus bisa jual itu sebagai berita gitu. Itu nanti, bahwa itu sekaligus dipertimbangkan atau disadari itu bakal ada, iya, tapi dipertimbangkan bagaimana cara merekamnya belum tentu. Yang penting adalah dia terjadi dan dia mempengaruhi sedikit orang yang ada di situ. Ini itu sih yang saya bayangkan waktu itu sebagai istilah. Atas peristiwanya itu apanya itu? Kalau yang dari seni itu, Mulyono itu kan sebenarnya pengalaman bau, pengalaman bunyi itu ya, walaupun spesifik banget sebenarnya pasti cuma orang yang diundang lah yang ngeh, atau kalau misalnya kita mau mengukur seberapa banyak orang yang ngeh ya mestinya besoknya atau hari itu juga kita wawancara. Tapi kan buat dia waktu itu kayaknya nggak penting, soalnya dia nggak wawancara juga atau apa. Tapi kalau di dalam konteks Jatiwangi sekarang, apa yang dikerjain dia itu jadi penting karena mereka ada di sana gitu, walaupun misalnya nggak diwawancara, gimana menurut lo bakar berjamaah, kayaknya sih hampir nggak ada ya orang. Gimana cara musik festival, kayaknya pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan terhadap orang yang ikut, tapi ada orang lain gitu yang terus membicarakan itu. Keberhasilan atau kegagalan kejadian itu sebenarnya juga nggak penting lagi gitu, tapi bagaimana dia terus berputar dan terus jadi bahan untuk jadi pertemuan-pertemuan selanjutnya, membuka kemungkinan-kemungkinan selanjutnya, itu sih yang berbeda. Kalau objeknya itu sendiri? Objek di dalam semua-semua. Ya, itu kan tadi kan lebih kepada peristiwa. Ya. Ketimbang objek. Ya. Ini maksud objek apanya? Karena peristiwa ini kan tidak bisa lepas dari objek juga. Iya, pasti. Ya. Tapi kan objek bisa cuma, ya bisa cuma properti. Kalau kayak keramik musik festival, bentengnya berapa kemarin? 2.500 ya genteng. Itu gentengnya setelah, ya dia objek, si gentengnya objek. Artefaknya, artefak dari kegiatan itu. Nah sekarang si 2.500 genteng itu di
dibahkan kepada Museum Genteng jadi wah ini jadi maksudnya objeknya ganti cerita tapi ya, ya dia nggak dia perlu ada pasti sebagai bagian dari peristiwa tapi dia bukan tujuan dia bukan berhalanya itu fenomenanya ya di situ di objeknya menjadi fenomena dari ya peristiwa. Fenomenanya bisa menjadi objek sih kemudian gitu misalnya kalau kami tuh sebenarnya tentu ada namanya percoy yang kejadian persoalan si Kerang itu kan yang kedua yang pertama tuh genteng yang dibunyikan itu dibunyikan sama sebuah suara itu kemudian dibahkan untuk rumah cedaya kuning jadi ada rumah yang cedaya kuning kemudian gentengnya dari genteng 1500 itu terus suka ngobrol wah nanti kalau sudah jadi rumah sini kita main berbincang terus kita di genteng rumah ini pernah dibunyikan sama 1500 orang ini gentengnya sebenarnya genteng berbunyi maksudnya ya kemudian jadi punya cerita itu aja sendiri ya, kalau kemarin saya di tengah ribuan orang itu yang membunyikan tanah barang sih peristiwanya bakal saya ingat terus sama saya waktu muda saya pernah jadi bagian dari sejarah Jatiwangi berarti ya konteks seni itu sebagai peristiwa termasuk kayak ini ya peristiwa iya bisa bisa. Ada lagi yang mau tanya atau berkomentar? Aku mau tanya soal tanah cair itu. Sebenarnya kita di Bali itu buat kesenangan sendiri apa? Karena yang penting itu kan tadi ada videonya tentang rumahku dan kerajinan ini ada peristiwa berkaitan bencana. Yang itu apa itu yang ceritain Wowo tadi? Apa barang yang diangkat dan dibukar buat nomor itu atau bukan atau cerita lain? Sebenarnya kalau yang itu tuh dekat soal tentang Jatiwangi yang di periode industri gentengnya itu yang berlangsung untuk 10 tahun ini dan kayaknya itu memang dan itu memang di katulangnya sengaja di stop koleksinya sampai sebelum ada Jatiwangi sebelum ada Jatiwangi sebelum ada Jatiwangi jadi itu semua sebelum 2010 ya? Sebelum 2005 jadi saya pengen ya apa sih coba collecting beberapa artefak yang ya, apa yang dalam gitu ya terpakai terus kemudian dikolasein dan kira-kira bisa jadi generasi lainnya di luar dan di luar karena pertama kayak yang dibikin sebuah jatuh itu cuman genteng-gentengnya aja kayak itu ada pecah genteng itu sebenernya merah genteng yang pecah gitu kayak ada merek remaja tapi sebenarnya saya pilih yang kira-kira menarik gitu ya ini maksudnya yang enggak bagi saya enggak kepikiran gitu bikin genteng bagi remaja gitu nanti bagi warko gitu terus kira-kira apa ya dibalik idenya tuh kayak gimana gitu orang bikin pabrik genteng bagi remaja terus kemudian Sabti Gabungin sama keramik-keramik yang ada di Jatiwangi yang ternyata itu bukan bikin orang Jatiwangi, orang Jatiwangi itu kayak tangkau segala macamnya tuh di pot tuh ngambil semua itu made in China gitu dia pengen ngomongin dan itu kayak relasi orang Jatiwangi sama tanah aja gitu terus apa dengan kayak kemudian relasi itu dia berada di antara ukuran apa sih pasar yang masuk di Jatiwangi gitu. Tiap minggu tuh ada pasar kaget gitu tiap desa itu orang di luar dan itu yang jualan sebenarnya bukan orang di luar itu orang luar
terus kemudian ada binatang itu, dan ternyata orang Jatuhnya baru sampai ke bikin mainan gitu. Dan itu nggak dibakar memang rata-rata binatang yang dibikin tuh, makanya banyak yang patah gitu. Kayak mereka tuh istilahnya tuh main tanah sih, kayak di dekor, kayak di pabrik genteng, sambil nunggu bayaran tuh mereka pada main bikin padal, bikin pura-pura lagi, asbak, itu nggak pernah dibakar gitu. Dan lihat sebagai satu peluang yang lain dari tanah. Kerang kecil berapa itu punya kecil? Ya kalau sebenarnya itu kayak ya memang pengen ngajen apa yang ada di seharian jadi orang itu kayak gitu kayak anaknya disuruh panci terus kayak apa banyak banget yang karena saya sebenarnya risetnya dua tuh pabrik genteng sama pasar kaget itu saya kayak atau apa isin barang apa isin sendiri gitu panduan buku itu ya kayak gitu yang panduan isian terus mikro berapa saya langsung juga yang anaknya udah dibeli mikro terus tukang parfum juga dikurungi banget gitu remaja-remaja yang mengalami mingguan gitu ya aku ngomong ini ketika ini asli gitu oh asli ya gitu terus cerita aku itu ya itu juga sudah ini semua cuma ada juga sebenarnya kayak gini terus yang by ribbon juga banyak banget bisa dikonsumsi gitu sama orang lain terus kalau yang setelin sama Mas Bowo tuh juga menarik sih. Tapi yang proyek itu kayak bikin pengamatan juga gitu. Ya tadi sebenarnya riset itu sama kayak monitornya tuh gila tiap minggu tuh bisa mengonsumsi banyak banget barang gitu. Sudah bikin kita belanja barang, sudah bikin pasar, orang boleh ambil itu gratis, cuman kita tanya gitu. Selain orang ambil barang itu, disediain satu bilik, dalam itu ada Pak Camat, Kapolsek, sama dan Ramil gitu. Sama mereka ditanya, kamu ngambil apa? Saya ngambil pasangnya. Kamu mau gak ditukar sama barang yang paling berharga atau barang yang paling punya anak aja di kamu? Terkaget, ternyata orang pada mau gitu. Kayak ada yang ditukar sama jasa. Jasa. Oh iya, jasa. Jasa, terus baju sunda, terus mas kawin yang kawin ada uang-uang gitu. Kunci kamar dari ibunya, kalau dia pengen punya TV, terus coba sama itu. Ini macam-macam sih layarnya. Kemudian setelah itu ada orang-orang yang kemudian jadi berpikir, kita bawa aja barang-barang itu, kita bikin cerita itu. Sekarang jadi tricky, jadinya Kalau